Okay, hari ni saya nak sharekan 5 cara ataupun tips untuk seorang usahawan tu dia ada mindset yang luar biasa. Yang pertamanya, setiap usahawan perlu ada perancangan dalam perniagaan mereka. Tetapi setiap perancangan yang dirancang tu perlu disusuli dengan tindakan. So, bertindak dalam melakukan perniagaan itu adalah sangat penting. Yang kedua, bijak mencari peluang. Usahawan perlu bijak dalam mencari peluang bagaimana nak menyusun strategi dalam perniagaan mereka. Contoh sekarang kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi mereka perlu bijak dalam berhadapan dengan cabaran dengan norma baru selain membentuk kreativiti dan inovatif, tetapi mereka perlu ada strategi dalam pemasaran mengikut norma baru ini. Dan yang ketiga, mengalu-alukan cabaran. Sebagai seorang usahawan, jangan rasa takut ataupun rasa rendah diri apabila perniagaan ataupun produk kita mendapat kritikan daripada pelanggan. Bahkan itu adalah salah satu cara untuk kita menerima dan membaik pulih produk dan penjenamaan dalam perniagaan kita. Dan yang keempat, fokus. Dalam menjadi seorang usahawan, fokus itu amatlah penting dan dialu-alukan kerana jika tidak fokus maka berterabullah perniagaan anda. Jadi anda kena sentiasa tahu apa matlamat, misi dan visi dalam anda memulakan sesuatu perniagaan supaya anda mengecapi keuntungan dan mencipta pendapatan yang hebat dalam perniagaan anda sendiri. Berfikiran jauh dan unik. Setiap usahawan perlu mengambil risiko dalam mendepani cabaran dalam perniagaan mereka. Mereka juga perlu menjadi kreatif, sentiasa menghasilkan idea-idea baru dalam mereka mengembangkan penjenamaan dan mengekalkan perniagaan mereka pada masa-masa akan datang untuk menyelesaikan masalah pelanggan di luar sana. Semoga perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat buat anda di luar sana. Thank you. Buat anda yang nak mengikuti dan menyertai Perintis Usanita, sila layari website kami www.usanita.com. Usanita.